Tadi yang saya dah jawab tadi, bagaimana solat di dalam kapal terbang, perlukah kita mencari arah kiblat dahulu, kemudian perlukah qada semula solat yang tadi lah, setelah sampai di destinasi. Itu yang saya tadi. Semayang dalam kapal terbang disebabkan, ini pendirian yang saya ambil ya, disebabkan tak berapa sempurna kiblatnya pun lari ya. Kapal terbang tu dia bergerak, lepas tu kadang-kadang air semayang pun mungkin kita tak bawa air, dah satu hal. Masuk toilet pun bahaya nak pakai air banyak-banyak. Pihak apa mask pun kata jangan pakai, nanti meletup kapal terbang, habis cerita kan. Jadi dalam keadaan macam tu, semayanglah sekadar yang dapat kita mampu lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kalau kita ambil pandangan semayang kerana menghormati waktu, lepas kita turun kat bumi nanti kita ulang semula sembahyang kita ni dalam keadaan sempurna, insya-Allah dengan cara kita buat macam ni, percaya insya-Allah Allah tidak akan murka kepada kita. Tuhan faham situasi kita dalam keadaan-keadaan tersebutlah. Okey, betulkah kita boleh jamak solat walaupun kita tidak musafir? Jawapan tadi betul, kita boleh dalam mazhab-mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i ada keperluan yang nyata. Saya pernah terdengar dia dibolehkan. Jadi keadaan apa yang membenarkan solat jemaah? Itulah dalam keadaan yang tadi saya lewat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan keperluan yang nyata. Kalau dekat United Kingdom tu, dia masa apa kata, masa bukan sama, masa winter tu dia pendek . Jadi mungkin dia pukul 12 masuk Zuhur, pukul 2 asar. Dekat United Kingdom kadang-kadang berlaku. Ataupun yang lebih pendek lagi, pukul 12 masuk Zuhur, kita semayang Jumaat lah dekat sana. Saya dulu semayang Jumaat, habis je semayang Jumaat, relax-relax dalam 15 minit lagi masuk waktu asar. Asar ni pun tak panjang, dalam pukul 3:30 petang ni dah maghrib. Jadi dalam masa yang sangat pendek macam ni, kadang-kadang pelajar-pelajar di United Kingdom ni Dia ada exam daripada pukul, misalnya lah, daripada pukul 1 exam dia sampai pukul 2, 3, 4. Jadi exam dia mula dalam waktu Zuhur, habis dalam waktu maghrib. Sebelah balik ini memang betul berlaku . Mula waktu Zuhur exam dia, habis waktu maghrib. Jadi macam mana cara yang paling mudah, tak payah pening kepala, jamak dia sembahyang asar dalam waktu, jamak saja sembahyang asar itu dalam waktu Zuhur, habis cerita. Kita ambil sandaran dalam mazhab lain yang tetap boleh kita terima lah. Kita jamak dalam keperluan yang kita tak boleh main-main lah, yang tak dapat dielakkan. Okey, yang tak dapat. Cubalah juga macam doktor yang melakukan pembedahan . Kadang-kadang mungkin dia tak boleh tinggalkan pasien yang sedang dibedah 6 jam misalnya, contohlah kan. Jadi risau dan jadi dia boleh mengambil kemudahan jamak semayang lah yang disediakan di dalam Islam untuk kemudahan kita. Yang ni semua dah okey.